belanja nasional. Belanja produk apapun di marketplace PN Mobile, senilai Rp125.000 dapatkan voucher tambah daya sampai dengan daya Rp5.500, cukup dengan membayar Rp250.000 aja. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Periode promo berlangsung sampai 31 Mei 2023. Hanya di aplikasi PN Mobile, semua makin mudah, semua makin untung. PSSI mengumumkan kedatangan Albi Celeste untuk bertanding dengan skuad Garuda dalam lawatan Tur Asia. Pertandingan akan digelar 19 Juni mendatang di Gelora Bung Karno. Argentina sendiri memiliki dua laga di FIFA Matchday bulan Juni nanti, yakni melawan Australia pada tanggal 15 Juni dan Timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni. Kedatangan Messi sempat jadi tanda tanya dalam Tur Asia bagi tim berjuluk La Albi Celeste tersebut. Tapi jangan khawatir. Seperti dilansir media Argentina, El Destep, sang alien dikabarkan masuk dalam Tur Asia tersebut. Dalam laporan terbaru, Lionel Messi dipastikan ikut dalam Tur Asia Timnas Argentina pada cuitan AFA. Messi akan bersama La Albi Celeste saat menghadapi Timnas Indonesia dan Australia. Bahkan, dia sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Argentina. Laga persahabatan melawan skuad Garuda jadi uji coba terakhir sebelum Lionel Messi tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar September mendatang.